Ada aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hadir kembali karena Ibu Tutik Lestari lagi berhalangan hari ini. Sakit, diminta untuk saya untuk kembali ngajar gitu untuk mata kuliah yang berbeda. Saya usahakan bahwa saya bawakan ya, saya usahakan kita pelajari ya hari ini ya. Sebelumnya kita putar dulu titipan dari Bu Tari tentang mata kuliah kita hari ini, Orkom ya, sebuah video. Mungkin bisa disimak sambil menunggu teman-teman yang lain. Nanti bisa kasih tanggapan ke saya ya. Mengenai sejarah memori ya. Memori komputer ya. Baik, saya share dulu ya. Kedengeran ya? Enggak, Pak. Enggak ada suaranya. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Bentar. Kedengeran? Enggak, Pak. Hah? Kedengeran tapi kecil banget, Pak. Kedengeran enggak? Halo? Kedengeran? Enggak, Pak. Enggak kedengaran ya? Belum, ya. Belum. Yang lain gimana yang lain? Yang lain? Belum, Pak, belum kedengaran. Oh, sebentar saya matiin dulu, nyala lagi sebentar. Sebentar saya coba share lagi ya. Saya buka dulu langsung saya share. Gambarnya kelihatan? Gambarnya kelihatan, kelihatan tapi ya? Kelihatan ya, cuma tinggal kelihatan suaranya ya. Saya coba ya. Coba. Sanggup, Ibu. Kedengaran? Masih sama kayak tadi, Pak. Nggak ada suara. Oke, mungkin karena
ini ya, apa namanya? Dari sini bisa kelihatan tuh LED gambarnya sama suaranya sama. Dia sama ya. Diperhatikan aja ya. Iya, Pak. Oke. Saya tutup dulu bentar ini. Halo, halo, Pak. Halo, Pak. Ya? Kenapa? Maaf, Pak. Kalau di saya suaranya kurang kedengeran ya, Pak. Saya nggak tahu deh kalau yang lain. Yang lain? Nggak ada suara. Kan ada suaranya, Pak, tapi pelan, Pak. Iya, Pak. Yang lain ada yang suara, ada yang enggak. Mungkin ada masalah ini ya, signal kali ya. Di masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada yang dapat, ada yang enggak kan ya. Iya, berarti Pak. Berarti ada masalah di masing-masing. Ada subtitle-nya kok, Pak. Hah? Dari laptopnya, Pak. Bukan laptopnya, dari sudah saya sudah full ya. Udah full ini udah saya fullin. Volume udah saya fullin, semua udah fullin termasuk yang di YouTube-nya medianya juga udah saya fullin. Gitu ya. Di speaker saya juga udah full di speaker earphone saya. Udah keras sekali gitu. Mungkin data kali ya, paket datanya kali ya. Ada masalah enggak ya? Enggak ya? Tidak, Pak. Yang penting ada subtitle kok, Pak. Yang penting ada subtitle-nya kan ya, bisa dibaca. Soalnya ya, yang dibicarakan oleh orangnya ini sama yang disuruskan tinggal dibaca aja ya. Iya, iya. Makasih. Oh, oke deh, Pak. Out.
selesai beroperasi.
tes. Tes. Ada, Pak. Ya, Pak. Ya. Udah ya. Gimana teman-teman setelah melihat video yang tadi, walaupun suaranya sekecil, ada yang nggak kedengeran gitu, tapi bisa dibaca ya keterangannya di situ. Ada sejarah dari memori itu sendiri, dari awalnya hanya bit ya, per bit ya, dengan apa namanya, yang pertama apa? Apa namanya? Card ya, apa gitu? Pancar card ya. Terus ya, langsung pancar card, terus ada namanya apa, YouTube, apa, YouTuber ya. Lalu ada flash, ada namanya compact disc ya. Lalu ada apa namanya, CD ya. Lalu setelah itu ada disket, flash disk, disket ya. Kalau zamannya saya waktu kuliah S1 ya, masih mengalami disket ya, disket. Jadi model PC-nya masih model untuk penyimpanan data masih pakai disket ya. Masih bisa disket itu bisa dihapus maupun di read maupun di write ya, masih bisa seperti itu. Lalu ada namanya CD-R ya, CD-ROM, DVD ya kan, DVD-R, DVD-RW, CD-RW ya kan. Lalu berkembang adanya flash disk, external drive, hard disk eksternal ya kan, memory card gitu ya. Sampai sekarang ya, sampai cloud ya, zamannya sekarang cloud storage ya, simpan di cloud ya. Sebenarnya sih kalau cloud storage itu artinya kita sama aja menyimpan data kita ke servernya luar ya. Jadi server itu cloud storage itu sama aja suatu perusahaan cloud storage, dia menyediakan satu perangkat khusus untuk cloud storage ya, yang bisa menampung banyak data dan dia memang bertugas untuk memberikan fasilitas itu gitu ya. Apa sih keuntungannya dia memberikan fasilitas itu? Yang dijual adalah kapasitas dari apa namanya, daya simpannya mereka itu ke kita gitu ya, kayak Dropbox gitu ya, Google Drive gitu ya, itu kan yang free ya, tapi kan ada batasnya, nggak mungkin di unlimited ya, ada batasnya, ada juga yang berbayar gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau membahas tentang cloud storage ada apa materi di materi yang lain ya, untuk pembahasannya berlanjut. Tapi sekarang kita membicarakan tentang memori ya, memori. Baik, kita buka stat dulu sebentar. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Baik. Kelihatan, Pak. Saya gedein dulu. Baik. Pertemuan sekarang pertemuan keempat, pemahaman memori pada sistem komputer ya, dengan saya. Baik, pada pertemuan keempat ini kita membicarakan tentang memori yang ada di memori utama di komputer ya. Teman-teman mungkin di rumah masing-masing punya PC ya, ada yang punya ada yang enggak ya kali ya, yang punya yes. Ya rata-rata punya ya PC ya. Mungkin waktu kita SMA atau SMP itu kita butuhkan PC ya, karena laptop mungkin harganya mahal ya, PC mungkin lebih murah ya, harga 4 jutaan itu masih bisa kebeli ya. Kalau laptop kan bisa harga dulu lebih mahal dibanding PC ya, dulu ya. Kalau sekarang mungkin hampir sampai sama ya, PC sama laptop ya. Nah, sekitar 4 jutaan masih dapat ya laptop ya, 4 jutaan, 3 jutaan dapat ya. Itu. Kalau teman-teman jalan ke Mangga 2 atau ke apa, toko-toko gitu, di mall apa, di Mangga 2 Mall gitu ya, misalnya, atau di Roxy atau di Ambassador, itu banyak yang jual. Nah, baik, kita kembali. Lalu kita juga mempelajari tentang tipe dari memori tersebut ya, lalu waktu dan pengkontrolannya. Yang berikutnya menjelaskan tentang pembetulan kesalahan. Jadi memori nanti kita jelaskan ya di situ.
Terus lalu ada namanya cache memory ya, termasuk di dalam fungsi pemetaan. Jadi empat ini nanti kita, tujuan memori itu ya. Baik, memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data yang disimpan gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang memori, itu sama aja kita menyimpan data. Ketika seorang programmer akan melakukan compile ya, kemarin ya, compile terus execute ya, berarti kita ada data input ya dari user interface I/O itu kemarin sudah dipelajari ya, apa namanya, bus ya sama Bu Ibu Tari ya. Jadi ketika masuk itu langsung datanya ya, ada yang masuk ke memori ya. Di memori itu bersifat sementara, temporary ya. Nah, lalu dari memori lalu dikirim ke CPU ya, gitu. Di memori juga selain dapat apa namanya, adanya traffic di memori ya. Jadi di sini proses kerjanya memori banyak ya. Jadi selain fungsinya untuk pengalamatan lokasi gitu ya, nanti terus kita juga mengirimkan ya, mengirimkan ke CPU gitu ya, jadi proses. Nah, dari proses CPU perhitungan aritmatik gitu misalnya, yang diproses di CPU juga menuju ke hard disk. Ketika kita misalnya melakukan proses aritmatik gitu ya, itu tidak apa namanya, tidak langsung ke hard disk ya. Hard disk tahu ya, secondary apa memory itu fungsinya menyimpan data dan yang non volatile ya. Artinya non volatile itu dia tidak temporary tapi permanen ya. Data bisa disimpan secara permanen di situ. Secondary memory. Nah, jadi ketika proses CPU itu akan data itu dikirim sebelum ke hard disk akan melewati memori gitu ya. Jadi dari CPU memori baru ke hard disk gitu ya. Nah, semakin besar memori kapasitasnya maka otomatis makin memudahkan hard disk ya, kinerja dari hard disk tersebut baik maupun dengan CPU nya juga seperti itu. Baik, lalu untuk istilah store atau storage untuk memori sering digunakan untuk penyimpanan disket gitu ya. Jadi memori itu dahulu yang tadi kita lihat sejarahnya ya, awalnya bentuknya seperti itu ya, punch card ya, sangat bentuknya besar gitu ya, tapi kapasitasnya kecil gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ini memori bentuknya seperti disket kecil ya, kepingan ya, itu sebagai tempat informasi dan dibaca tulis gitu ya. Ada beberapa aneka ragam jenis gitu ya, dan teknologi untuk memori, dan tentunya pasti sesuai dengan kapasitas dan harganya ya. Apabila kita membeli spesifikasi memori itu misalnya di toko gitu ya, pasti kita harganya pasti mengikuti dari kapasitas dari memori tersebut. Makin tinggi maka makin mahal ya. Gitu. Baik, memori itu sebenarnya ada dua ya, ada memori internal maupun memori eksternal. Nah, memori internal itu apa ya? Memori internal itu biasanya yang didapat langsung oleh prosesor ya. Prosesor yang ada di CPU ya, yang di komputer ya. Jadi di komputer itu sebenarnya dia ada apa namanya, memori juga, memori internal ya, di mainboard ya, di motherboard ya, itu ada memori juga, memori internal yang bersifat sementara. Di CPU ada memori register ya, yang berupa cache memory dan memori utama yang ada di luar prosesor. Jadi memori internal itu ada di motherboard ya, kita bilang motherboard ya, dan di CPU juga ada memori gitu ya.
sebenarnya nggak hanya di mainboard atau di CPU, di perangkat lain juga ada, misal di printer gitu ya, di memori di printer ada. Ketika kita mau ngeprint gitu ya, dari PC ke printer gitu ya, pasti kan tidak langsung ya, di printer ada juga memori di situ. Dia menyimpan instruksi dari komputer atau laptop yang dikirim ke printer tersebut. Dia tidak langsung diproses, dia akan dibaca dulu ya di memori tersebut, di memori printer, untuk nantinya akan di print gitu, gitu. Itu untuk memori di masing-masing internal ya, di masing-masing perangkat. Kalau di PC ada di motherboard sama di CPU, prosesor ya. Lalu ada namanya memori eksternal ya, memori eksternal yang tadi kita sempat singgung, adanya flash disk apa atau disebut secondary memory, yang biasanya diakses melalui perangkat IO, input output ya. Jadi eksternal memory biasanya melalui proses peranti input output yang biasanya dicolok ya, USB misalnya, dicolok ke USB gitu ya, disket kalau dia pakai floppy disk misalnya ya, atau hard disk eksternal, akses internal gitu ya, pakai USB, media USB gitu ya, dicolokin di PC kita gitu ya. Nah, untuk kapasitas masing-masing itu sekarang sudah berkembang ya, sampai terabyte yang tadi kita dengar videonya sudah mencapai terabyte saat ini. Di sini rata-rata umurnya berapa ya? Yang pernah ngalami ini siapa? Disket, yang pernah nyoba disket, memori disket, teman-teman ada yang pernah nyoba disket, model disket di sini? Saya ya? Pernah. Ya? Dengan kalau dia pernah Pak? Saya pernah lihat punya ya saya. Bentar. Saya lihat dulu siapa yang bicara. Bentar ya. Bentar, saya close dulu ya. Ya, siapa tadi yang bicara? Ya, tadi siapa? Oh, malah diem. Kalau lihat ya. Pernah Pak, kalau saya lihat pernah, kalau pakai biasa ya. Ya, juga pernah lihat Pak. Iya, pernah lihat ya. Ya, lihat doang Pak. Lihat pake aja belum. Tapi belum pernah, karena memang rata-rata PC yang sekarang untuk bentuk floppy disk itu belum, artinya sudah tidak disediakan ya di perangkat PC-nya itu, sudah yang PC-PC baru itu biasanya sudah dihilangkan ya. Iya Pak. Iya, jadi nggak ada floppy disk gitu ya. Kalau kalau bisa beli baru gitu ya, biasanya nggak ada yang baru, karena kan kapasitas dari floppy disk apa disket itu kecil ya, nggak sampai 1 giga ya, kalah sama flash disk. Flash disk sudah sampai 3, kalau dia kan nggak sampai 3 ya, paling tinggi 380 mega kalau salah itu. Jadi kita lanjutkan. Nah, untuk jenis memori ya, memori utama ya, memori utama istilahnya ini digunakan untuk menyimpan data dalam sistem yang memerlukan akses yang cepat. Sayangnya kapasitas memori kecil ya, RAM ya. Jadi kalau memori utama itu aksesnya cepat, cepat memang, karena dia internal. Biasanya rata-rata memori utama itu terutama di internal ya, internal memori itu lokasinya dia RAM ya. Teman-teman pernah lihat RAM ya? Pernah nggak lihat PC dibongkar gitu, terus langsung dilihat ada kepingan-kepingan gitu, satu atau dua keping slot gitu ya. Itu iya, berdiri pernah, ya posisinya. Pak. Pernah ya? Iya Pak, pernah lihat pernah, Pak. Ya. Itu kalau misalnya kita mau meningkatkan kinerja komputer kita, itu biasanya RAM itu bisa kita upgrade gitu ya. Tapi tergantung dari kapasitas dari mainboardnya ya, motherboardnya. Motherboardnya itu supportnya sampai apa, upgrade-nya, memorinya sampai seberapa tingkatnya. Kalau misalnya mau lebih dari itu, misalnya upgrade-nya cuma sampai satu, misalnya cuma sampai berapa giga gitu ya, misalnya sampai 12 giga misalnya, 64 giga misalnya. Mau lebih dari itu ternyata mainboard-nya nggak support, maka kita harus ganti motherboard gitu ya, motherboard-nya kita ganti gitu ya, gitu. Karena memori utamanya itu berfungsi untuk menjalankan sistem operasi kayak Windows gitu ya, Linux, yang dan menjalankan perangkat-perangkat peranti yang lainnya, misalnya kayak CD-ROM gitu kan, atau perangkat
kalau nggak ada memori dia biasanya akan nggak, dia akan bunyi ya di PC kita akan bunyi tit-tit, misalnya kita salah pemasangan perangkat memori di PC kita, dia pasti ada notifikasi suara bunyi ya, titit gitu ya, itu biasanya. Atau misalnya memori kita berdebu gitu ya, itu biasanya bisa jadi layarnya langsung gelap ya, tampilan di PC kita, biasanya PC ya, itu blank ya, blank gitu ya, blue screen misalnya. Nah, blue screen itu bertanda bahwa ada masalah di memori gitu. Kalau kita troubleshoot gitu ya, seorang technical support gitu ya di kantor-kantor gitu, itu biasanya user gitu ya yang biasanya masalah itu biasanya rata-rata seperti blue screen, kok PC saya blue screen, apa tampilannya blue screen, biasanya enggak gitu ya. Nah, dari technical support akan ngecek troubleshoot, misalnya oh dibongkar dulu PC-nya, dicek memorinya, dicabut memorinya, langsung dilihat berdebu tidak gitu kan. Ya rata-rata walaupun ber-AC ruangan tapi tetap bisa berdebu ya. Paling itu dibersihkan gitu kan. Kan kenapa harus dibersihkan? Karena memori itu kan butuh listrik ya. Nah, listrik itu diambil dari power supply. Di PC itu komponennya ada power supply, memori, dan perangkat ganti lainnya gitu ya, kayak CD-ROM atau ada VGA gitu ya, misal, dan yang lainnya gitu ya. Ada BIOS gitu ya. Butuh listrik gitu ya dari power supply, dan nanti juga memori. Nah, memori itu kalau misalnya berdebu, maka listrik yang masuk ke perangkat RAM-nya, memorinya, itu tidak optimal gitu. Makanya ketika dicabut, dibersihkan, baru bisa lagi, misalnya seperti itu. Baik, berikutnya ada namanya memori sekunder ya, atau secondary memory. Memori sekunder memory itu yang tadi yang kita bilang flash disk gitu ya. Memang dia penyimpanan datanya berkecepatan lambat, tetapi kapasitasnya lebih besar. Contohnya hard disk ya, hard disk internal atau hard disk eksternal gitu ya. Hard disk eksternal yang bisa dibawa mobile, internal yang masuk di dalam komponen PC, komputer ya, di dalamnya ya. Nah, itu memang semakin tahun memang berkembang ya. Hard disk itu berkembang. Dulu ada namanya SATA ya, ATA, SATA ya. Nama jenis ininya apa? Colokan di belakang hard disk itu yang dari motherboard sampai ke hard disk itu untuk transfer data itu macam-macam ya. Bisa ada namanya SATA, model-model hard disk gitu ya, berubah-berubah ya. Dari zaman dulu sampai sekarang berubah dan lebih besar kapasitasnya, makin bertambah makin besar ya. Ada SATA dan ATA gitu ya. Itu namanya memori sekunder karena dia bisa menyimpan data permanen ya, tidak sementara, temporary. Jadi ketika listriknya mati, PC-nya kita matikan, otomatis data tetap tersimpan gitu ya di hard disk tersebut gitu ya. Tidak apa namanya? Tidak hilang ya, kayak memori internal memory yang di RAM ya, RAM gitu. Lalu ada juga namanya virtual memory ya. Nah, virtual memory itu memori primer yang tersimpan di dalam memori sekunder. Maksudnya di dalam memori sekunder itu ada file, contohnya PIX file system itu ada di misalnya flash disk gitu ya, di memori sekunder itu ada di flash disk gitu ya, virtual memorinya memori primer gitu ya, gitu. Kenapa flash disk bisa dikenal oleh apa namanya PC gitu ya, karena memang ada file system yang ada di memori flash disk yang dikenal oleh memori primer yang di PC ya, di PC internal, memori internal gitu ya, itu. Baik, lalu ada namanya external memory yang tadi external memory atau secondary memory ya, sering disebutkan sebagai storage ya, yang terpisah dari memori sekunder, misalnya magnetic tape, magnetic disk yang tadi di gambar video DVD room, CD gitu ya, DVD writer ya kan, DVD writer gitu ya, Blu-ray gitu ya, yang dulu Blu-ray tapi bentuknya sama ya, nggak berubah ya, ukuran diameter kepingannya mungkin sama ya, gitu. Baik,
mungkin itu jenis-jenis utama memori ya, ya mungkin teman-teman perlu tahu. Baik, kita berikutnya sifatnya sekarang. Sifat memori itu ada yang volatile storage, jadi ya, volatile memory ya. Arti volatile itu apa? Volatile itu dikenal dengan dia membutuhkan listrik. Kalau misalnya memori internal RAM gitu ya, itu contohnya SSD RAM dan DRAM ya, itu dia dapat menyimpan data gitu ya. Ketika PC komputer kita nyalakan gitu ya, dinyalakan di stop kontak gitu ya, dicolokin gitu ya. Nah, ketika kita apa namanya makan mengerjakan Word gitu ya, aplikasi gitu ya, itu biasanya nyimpannya itu langsung di RAM dulu ya, di internal memory ya, di volatile memory, di save di sana bisa sementara. Tapi ketika mati lampu gitu ya, listriknya mati gitu ya, otomatis datanya akan dihapus, kehilang gitu ya, putus ya datanya gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak permanen ya gitu. Nah, berikutnya sifat memori ada yang non volatile memory, yaitu yang tidak memerlukan listrik, daya listrik ya, bersifat read only ROM, ada yang flash memory RAM, ferroelectric FRAM, dan sebagian besar jenis magnetic storage dalam komputer, misalnya hard disk, disket, pita magnetic disk, optical disk dan lain-lain gitu ya. Nah, saya mau apa namanya? Kalau BIOS itu termasuk apa ya, teman-teman? Tahu nggak BIOS? BIOS kan termasuk apa? Memory volatile atau non volatile? Teman-teman tahu BIOS kan? Tahu Pak. BIOS nggak? Tahu apa fungsi BIOS apa? BIOS. Fungsinya basic apa ya? Iya. Buat ngatur dalaman mainboard Pak. Iya. Terus? Dia fungsinya itu cuma basic input output sistem doang. Iya. Itu ya. Ya, memang BIOS dikategorikan termasuk memori juga. Karena dia menyimpan data ya. Datanya itu akan tersimpan walaupun dimatikan listriknya. Datanya tetap ada ya. BIOS itu kan tetap tersimpan di dalam BIOS, data-data tentang misalnya data flash disk apa namanya? Memori kita itu kapasitasnya berapa gitu kan. Terus hard disk kita, kapasitas kita berapa di dalam BIOS tersebut gitu ya. Tapi bersifat maksudnya bersifat non volatile ya. Artinya tidak tergantung pada listrik. Tapi ada umurnya, namanya BIOS itu ada umurnya ya, umurnya umur BIOS ya, ada batas umurnya juga gitu. Jadi ketika misalnya, dan BIOS itu fungsinya untuk initialing ya, inisial ya, jadi untuk mengaktifkan kayak di kalau kita mobil gitu ya, akinya gitu ya, dia untuk membooting supaya dia bisa mulai gitu ya. Nah, memorinya disimpan di BIOS ya. BIOS itu kan non volatile ya. Nah, sebenarnya cara menghilangkan apa namanya data dari BIOS tersebut, BIOS itu sendiri sebenarnya ada macam-macam ya. Ada tiga BIOS itu ya. Ada ROM, EPROM, EPROM, sama EEPROM ya. Nah, kalau untuk EEPROM itu hanya bisa dibaca read only. Kalau EEPROM jadi nggak bisa dihapus kalau EEPROM ya. Kalau EEPROM ya, kalau EEPROM itu bisa dihapus dengan kalau kita cabut gitu ya BIOS misalnya, itu akan kita dekatkan dengan cahaya gitu ya, cahaya sinar violet gitu ya, itu berapa menit dia akan terhapus datanya BIOS tersebut gitu ya. Ada juga BIOS, jenis BIOS yang memorinya ketika cara penghapusannya dia tidak bisa hanya sinar ultraviolet, tapi juga dibutuhkan misalnya listrik ya, EEPROM namanya ya. Memori EEPROM ini bisa menghilangkan data memori yang ada di BIOS tersebut dengan cara bantuan listrik. Jadi maksudnya
artinya kita untuk menghapus data tersebut harus adanya listrik gitu ya, gitu. Artinya bisa dimodifikasi gitu, di BIOS gitu. Baik, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Itu sifat memori. Mungkin ada yang lain selain ini yang kategori lain, sifat yang lain memori, teman-teman mungkin tahu. Kalau yang punya ada info bisa dikasih tahu saya apa gitu, mungkin saya bisa menjelaskan gitu misalnya ya. Memori apa yang lain, sifat memori apa yang lain selain ini gitu ya. Volatile atau non volatile. Baik, mungkin cukup ngerti ya maksudnya ya, non volatile non volatile ya. Kita lanjut saja. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada semacam fungsi dari sel memori itu sendiri ya. Ketika memori itu kan proses read dan write bisa ada di dalam memori ya. Kalau kita lihat itu di dalam memori itu ada sel-sel ya. Nah, di sel tersebut kita lihat di sini sel-sel write gitu ya. Ketika data kita menginput data gitu ya di keyboard, kita input melalui IO, input output user interface gitu ya. Lalu di memori, dalam memori ada sel ya untuk di write masuk data in, data masuk gitu ya. Langsung ada proses pengontrolan, dipilih alokasi memori, address memorinya di lokasi mana gitu ya, di sel tersebut gitu ya, itu langsung dipilih gitu ya, ada proses kontrol di sana, itu ya proses memori ya. Jadi dia juga mengalokasikan tempat data itu disimpan di mana gitu, buffering ya, buffering ya, jadi menyimpan datanya di mana, di alokasi keberapa gitu ya, gitu. Lalu kalau untuk read juga sama, read artinya membaca, kita membaca data yang ada di memori langsung gitu ya, tanpa melihat tanpa melihat dari data yang ada di hard disk misalnya, karena datanya masih temporary ada gitu, ada cache-nya, ada apa cache ya, cache memori ya. Jadi kita bisa lihat data history. Kalau misalnya kita buka browser misalnya contohnya ya, bisa buka browser, buka website gitu ya, kan kita pasti pernah kemarin pasti kita pernah bisa buka lagi kan link website tersebut kan. Nah itu kan contohnya kalau di browser gitu ada cache, ada history kemarin kita pernah buka. Nah di memori juga sama, dia bisa misalnya seperti itu. Kalau catatan kalau internal memory itu listriknya tidak dicabut gitu. Itu ya, internal memorinya butuh daya listrik dan itu tidak dicabut gitu. Baik, ini lambangnya seperti ini. Dia read gitu ya. Berarti kan keluar ya dari sel, keluar memori gitu, menginformasikan ke user interface IO ke kita misalnya, output ya di monitor gitu ya, di monitor kita datanya keluar seperti itu. Baik, untuk karakteristik sistem memori, lokasinya yang tadi ada di CPU ya kan, CPU itu ada memori ya kan, ada dua yang kemarin sudah dijelaskan sama Ibu Tari, penjelasan tentang bus ya, bus tentang proses user interface apa input output ya. Terus sini internal ada memori, ada di memori internal, ada di external memory yang tadi kita sudah jelaskan. Lalu untuk kapasitas, nah kalau untuk kapasitas itu untuk memori bisa dilihat dari ukuran word, dari ukuran berbentuk word atau jumlah word gitu ya. Ini bukan word Microsoft Word ya, bukan ya, jadi artinya ini word, memang word ya, jadi memang satuan word terus seperti itu ya. Lalu untuk satuan transfer, nah transfer word atau per blok gitu ya. Jadi ketika memori melakukan transfer data gitu ya, dari mentransfer data dari CPU dari prosesor misalnya, prosesor mengirim ke memori berbentuk blok-blok gitu ya, atau berbentuk word ya gitu ya. Word itu tuh semacam tulisan ya. Jadi blok
blok itu kan tahu ya, blok ya. Blok itu kalau misalnya ada suatu ruangan gitu, makanya di sekat-sekat ya, di sekat-sekat. Kalau word itu per kata, word kan kata ya, word. Jadi per satu suku kata gitu ya. Jadi dalam pengiriman transfer itu macam-macam gitu, memori ya. Lalu dalam metode aksesnya, nah metode aksesnya itu ada 4. Sequential access berurutan, direct access itu langsung ya, langsung. Jadi langsung itu maksudnya langsung ke user interface tanpa melalui proses prosesor ya, itunya memory bisa memberikan datanya ke user interface, ke IO, untuk bisa dibaca sama kita secara direct access gitu ya metodenya. Juga bisa melalui random access, random RAM ya, random tuh RAM kan, random pasti random access, associate access gitu ya, associate, kelompokkan associate gitu ya. Untuk metode access ada 4. Lalu untuk kinerja, nah di kinerja ini berdasarkan waktu akses gitu ya, cycle time, jadi ada apa penjadwalan ya, cycle time artinya penjadwalan memori pengiriman misalnya kinerjanya, selalu transfer rate. Nah transfer rate ini kalau kita misalnya lihat di kepingan memori ada keterangan misalnya DDR2 gitu ya, DDR2 berapa 1300 gitu ya. Nah itu kita bisa langsung baca, kelihatan bahwa transfer rate-nya berapa gitu ya, berapa megahertz gitu ya, berapa kapasitas dari memori tersebut gitu ya. Gitu. Lalu untuk karakteristik sistem memori berikutnya itu tipe fisiknya. Nah tipe fisik jenis dari memori itu ada semikonduktor, ada magnetik gitu ya. Nah magnetik mungkin yang zaman dulu ya, yang dijelas tap magnetik yang kemarin yang tadi dijelaskan di video, jenisnya seperti itu. Terus semikonduktor. Nah semikonduktor yang sekarang ini bentuknya ada RDRAM gitu ya, ada DRAM gitu ya. Biasanya bahannya tipenya semikonduktor. Nah, untuk sedangkan untuk karakteristik fisik yang tadi volatile, non volatile, dan bisa dihapus, erasable dan non erasable ya. Baik, untuk karakteristik mungkin bisa dibaca-baca aja, nanti bisa tahu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat hierarki memori ya. Kalau kita lihat hierarki memori. Di sini kita lihat paling bawah magnetic type. Ya. Magnetic type, terus itu storage, baik apa namanya? Memori yang magnetic type bersifat off time storage. Lalu di atasnya ada CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM ya. Ini teman-teman udah pernah mengalami nggak nih? Nyobain ya, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM. Mungkin kalau sekarang masih ada kali ya. Pernah apa? Yang menggunakan fasilitas ini. Ada ya, pernah ya. Mungkin masih ada yang jual ya, di toko-toko gitu ya. CD-ROM, CD-RW ya. Masih ada ya. Kalau CD-ROM... CD-RW banyak yang jual di toko servis komputer. Masih ada ya, masih di toko fotokopi juga ada pak. Masih ya. Masih. Ya itu masih bisa dibutuhkan karena yang dibutuhkan tidak terlalu banyak ya, kapasitasnya nggak terlalu banyak sehingga masih bisa digunakan gitu ya. Kalau masih bisa digunakan berarti nggak ketinggalan zaman ya, masih bisa pakai apalagi. Usaha kecil ya, berarti butuhnya yang murah ya gitu, dan bisa digunakan gitu. Ini kalau dilihat outbound storage gitu ya, lalu ya dari bagannya bisa kelihatan, lalu paling atas itu register case memory. Ini register itu biasanya di CPU.
sentral processor unit ya, di prosesor ya, itu inbound memory. Jadi kalau misalnya gini, ini maksudnya gini, ketika memory di dalam internal memory ya, misalnya pada proses mati lampu gitu ya, misalnya ya, mati lampu, kita mati lampu, terus ini memorinya akan lihat datanya di mana gitu, lokasinya di mana. Nah, hierarkinya seperti ini gitu ya, dia akan lihat data itu ada di mana, disimpan di mana gitu ya. Misalnya kita punya magnetic type gitu ya, terus ternyata dia datanya ada di CD-ROM gitu ya, atau datanya ternyata ada di CPU gitu ya, apa di apa register memory gitu ya. Nah, kalau kita misalnya lihat ketika kita apa namanya booting awal PC kita, komputer kita pertama kali dihidupkan gitu ya, kita akan melihat bahwa ada proses inisial ya, pengenalan ya PC, perangkat, BIOS mengenal perangkat-perangkat yang ada di lingkungannya ya, perangkat yang ada di lingkungannya, dia menyamakan data di BIOS dengan perangkat-perangkat yang ada gitu ya. Jadi datanya disimpan datanya berurutan gitu ya. Oh, ada gitu ya. CD-ROM misalnya datanya ada. Oh, ternyata ada di CPU gitu ya. Dan di ketika di booting itu ada keterangan ya, keterangan bahwa itu jumlah kilobyte berapa gitu di PC kita. Kita baru mulai itu ada muncul keterangan bahwa data dari memori kita jumlahnya berapa, alokasinya berapa gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanya enggak, Pak, sampai sini? Ada yang mau ditanya? Belum ya? Belum ya? Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Ini penjelasan tentang internal memory. Ini ada gambar ya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah lihat memory, seperti ini ya, memory ya, RAM, volatile memory, bentuknya seperti ini kepingannya. Ini ada berapa pin gitu ya. Jadi ketika kita beli memory, kita harus mengetahui slot dari mainboardnya itu cocoknya di mana, cocok nggak dengan memory yang kita beli gitu ya. Kalau model seperti ini kan kakinya bisa kelihatan ya, dari slotnya, dari slot PCI-nya ya, gimana ya. Mungkin kalau misalnya praktek gitu ya, misalnya ke kampus nanti bisa kita lihat ya, secara langsung ya, memori itu kayak gimana. Mungkin di kampus nanti ada PC yang bisa sebagai bongkar-bongkar ya, untuk ngecek memori yang di PC itu kayak gimana. Bagi yang tidak belum pernah lihat ya, maksud saya yang belum pernah lihat memori secara langsung, mungkin nanti di kampus bisa ngelihat ya, ada PC laboratorium bisa ngelihat memori itu yang seperti ini gitu ya, tinggal dicoba cara cabut pasangnya gimana gitu ya, cara masangnya gimana, cara nyabutnya gimana gitu ya. Nah, biasanya kalau berdebu dia di sini nih ya, debu ya, kalau memori itu rata-rata yang mengganggu kinerja memori itu biasanya berdebu di bagian sini ya. Jadi ketika tekanan support itu membersihkan ini dulu nih, yang keping-kepingan ini ya. Ini ya. Ini dibersihkan baru langsung dipasang lagi, tancepin lagi gitu ya. Baik. Untuk non-volatile memory yang jenisnya permanen, datanya simpan hard disk, gambarnya seperti ini ya. Mungkin yang cowok-cowok mungkin tahu ya, sering bongkar-bongkar PC ya. Udah tahu ya. PC hard disk itu yang seperti ini, internal, hard disk internal. Lalu jenis hard disk internal itu macam-macam, ada SATA, ada ATA ya, ATA jenis apa, SATA sekarang ya kan. Terus untuk sini ada flash disk ya, flash disk udah tahu ya, semua udah tahu flash disk kayak gimana, macam-macam flash disk sekarang ya, model-modelnya kayak gimana, macam-macam. Ya untuk jenis non volatile memory seperti itu. Atau ada jenis lagi selain ini yang teman-teman tahu? Ya CD ya, CD-ROM, disk gitu ya, gitu. Nah, ini contohnya. CD ini gini kan CD-ROM ya. CD-ROM portable juga ada.
yang maksudnya tidak harus di, ada di masuk bagian dari PC, misalnya internal CD-ROM. Kalau kita lihat di sini adalah eksternal ya, eksternal CD-ROM itu ada yang jual gitu ya di toko komputer, itu terpisah ya, jadi dia bisa dibawa-bawa portable. Ini kalau dulu mungkin ada kayak gini disket ya, portable nih, portable disket ya, ini zip ya, ini. Tapi kapasitasnya masih kalah ya sama apa namanya flash disk ya, kan udah canggih ya, atau eksternal apa hard disk ya, lebih besar ya. Itu ini yang zaman dulu yang compact disk ya, ini modelnya ini, ini kayak buat radio ya, buat musik ya, dulu pakai ini nih, kayak gini nih puternya. Ini kalau misalnya ya buat Walkman foto, kayak Walkman ya. Ya, ini waktu zamannya dulu server itu besar-besar ya, mainframe namanya, di IBM ya, perusahaan IBM itu dulu zaman dulu server itu gede-gede ya, tidak kayak sekarang. Sekarang kan modelnya rack ya, artinya kecil-kecil ya, bisa bentuknya tower atau bentuknya vertikal apa horizontal. Kalau server itu kan sekarang lebih mendekati kayak bentuknya kayak laptop ya, makin kecil, makin mencut. Nah kalau dulu gede, satu ruangan kali ya, server itu satu ruangan, mainframe ya. Jadi tapi kapasitasnya kecil, badannya gede aja, cuman kapasitasnya kecil. Nah ini disket ini compact disk ini bentuknya sebagai media penyimpanan di server tersebut yang zaman dulu itu kayak gini, menggunakan mediumnya seperti ini. Gitu. Mungkin teman-teman belum pernah lihat ya, yang kelahiran tahun berapa nih, milenial ya, anak-anak milenial mungkin ini nggak pernah lihat kali ya, zaman nggak belum mengalami ya. Ini. Oh ini saya masih waktu kuliah saya pakai ini, waktu tahun berapa? Gitu. Baik, mungkin kalau di museum, mungkin museum itu kan ada ya, museum nanti ada nggak museum komputer ya di Jakarta. Ini kapasitasnya 50 giga 330 giga ya. Nah beda sama flash disk ya, flash disk kan ada ini seperti itu ya, jadi kayak hard disk ya jadinya ya, hard disk ya. Bentuknya itu ya, magnetik, magnet ya, kayak kabel roll ya, sini ya, muter ya, kayak tape ya gitu. Oke, lalu baik, mungkin coba saya lanjutkan ya. Nah bagaimana mengenal RAM, ROM dalam komputer? RAM itu kayak gimana sih, dan ROM itu kayak gimana gitu. Baik. RAM adalah random access memory. Jenis memori komputer yang datanya di dalamnya yang dapat diakses secara random ya. Jadi setiap byte datanya dapat diakses tanpa menyentuh byte sebelumnya. Jadi ngacak. Jadi kita bilang RAM, kita diakses, aksesnya ngambil datanya per byte, datanya dapat random, jadi tanpa menyentuh byte yang ada existing misalnya gitu. Nah RAM itu termasuk jenis memori yang volatile storage ya. RAM, kalau kita bilang RAM berarti volatile ya, storage yang paling sering digunakan di komputer dan perangkat digital lainnya, contohnya printer ya, yang printer tadi yang saya bilang. Scan disk termasuk ini nggak, memori nggak, scanner kalau menurut teman-teman termasuk ini nggak, ada memorinya nggak di sana, scanner terus plotter gitu ya, menurut teman-teman ada memorinya, memori juga mungkin ada cuman kecil ya. Tapi zaman sekarang semua jenis perangkat
secanggih itu pasti ada RAM-nya, ada memorinya ya. RAM di dalamnya ada RAM memorinya. Baik, semua di sini RAM itu akan menyimpan data ya di dalam hard drive. Jadi semua disimpan di hard drive dan ketika akan mengakses CPU tidak langsung ke hard disk, maka dia harus melalui memori yang tadi saya bilang, sehingga hard disk menjadi prosesnya jadi lambat ya dibanding RAM ya. Memori prosesor mengambil data bisa langsung dari ke memori ya, gitu. Jadi tidak harus misalnya datanya sudah pernah diambil dari memori oleh dari hard disk gitu ya, dan prosesor tinggal ngambil aja gitu ya. Tidak perlu mencari ya, prosesor tidak perlu mencari alamat dari data tersebut yang ada di dalam memori ya, jadi tinggal ngambil aja, jadi memudahkan prosesor untuk prosesnya lebih cepat gitu. Kalau sudah ada ininya sampai ke memori datanya gitu. Nah itu kita bicarakan tentang RAM ya, RAM internal ya, gimana RAM itu fungsinya untuk sebagai jembatan bagi dari hard disk ke prosesor, atau sebaliknya dari prosesor ke hard disk gitu ya. Gitu. Baik, RAM, jadi data yang dalam hard disk akan diproses dulu ke RAM, kemudian berproses di CPU. Oleh sebab itu, maka RAM kapasitas dan clock rate-nya, clock speed-nya sangat berperan dalam kecepatan kerja dalam sebuah sistem komputer gitu ya. Jadi kapasitasnya RAM itu sangat menunjang, sangat tergantung dari kapasitasnya dan clock speed-nya. Jadi RAM itu ada clock speed ya. Waktu kecepatannya itu kalau misalnya makin tinggi maka makan akan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen, kita misalnya ada masalah gitu ya, dengan sering hang gitu ya, PC kita, komputer kita misalnya sering hang, kita sering mengalami hang gitu ya, sering mengalami bermasalah dengan komputer kita ya, jadi lambat ya, sebelumnya cepat jadi lambat, itu bisa jadi karena kita terlalu banyak buka aplikasi ya, multitasking, jadi memori ini dipaksa untuk membuka data aplikasi secara simultan banyak, lalu jadi lambat, kinerja komputer jadi lambat gitu ya. Nah kalau lambat maka apa yang harus dilakukan gitu, berarti RAM, pengaruhnya di RAM ya. Nah jadi kalau misalnya spesifikasi dari mainboard itu memungkinkan untuk di upgrade gitu ya RAM-nya, maka harus di upgrade. Nah RAM lebih cocok untuk di-upgrade ya, karena ketika itunya kita beli itu lebih murah ya. RAM ini maksudnya RAM SDRAM ya, SDRAM yang ini ya, yang non volatile ya. Maksud saya yang volatile ya, yang SDRAM nanti kan dibicarakan ya, yang bisa dibeli ya, masih di pasaran gitu. Kalau kita kan sekarang ada prosesor, dibandingkan kita upgrade prosesor. Kalau kita meningkatkan kinerja komputer kita, maka yang utama yang harus dilakukan adalah upgrade RAM ya, karena RAM sebagai jembatan, sebagai traffic ya, pengatur traffic ya, sehingga ketika RAM ditingkatkan maka otomatis aksesnya lebih lancar ya, jadi nggak tersendat gitu ya, transfernya jadi lebih cepat. Nah kalau prosesor kenapa tidak di-upgrade ya, prosesor kan fungsinya apa, prosesor adalah untuk aritmetik ya, perhitungan ya, proses. Memang kalau di-upgrade lebih pintar, artinya prosesor itu kayak otak ya, jadi otak kayak otak manusia gitu ya, jadi dia fungsinya untuk berhitung gitu ya, berhitung apalagi ya, prosesnya penghitungan biasanya aritmetik ya. Nah di situ dia membutuhkan komponen lain, RAM ya, untuk sebagai penyimpanan datanya gitu.
walaupun di dalam prosesor tersebut ada komponen RAM juga gitu. Jadi tetap kalau mau kita mau upgrade RAM-nya berarti harus diupdate gitu. Di sini teman-teman ada yang pernah upgrade memori enggak di PC-nya masing-masing? Cowok biasanya suka apa namanya? Upgrade. Ada pernah, yang, Pak? Pernah ya. Tapi di PC orang. Pernah. PC orang, tapi ya? Di laptop. Di laptop ya. Kalau laptop jenisnya mungkin lebih kecil ya dibanding PC ya. Karena sesuai dengan ukuran laptop ya. Jenisnya ada sodim ya. Nama kita bilang sodim, nanti kita jelaskan di belakang. Bentuknya macam-macam ya. Jenis-jenisnya juga macam-macam ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya enggak? Ada tambahan, ada yang mau ditambah? Agak kira pengetahuan yang saya tidak tahu. Misalnya. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, jenis RAM. DRAM, Dynamic Random Access Memory. Nah, ini panjangannya ya. Ada namanya SRAM, Static Random Access Memory, lalu MRAM, Magnetoresistive Random Access Memory. Nah, jenisnya ada tiga, gitu ya. Awalnya DRAM nih, awalnya baru ke SRAM, baru MRAM, gitu. Nah, kita jelas di sini penjelasannya. Ketiga jenis RAM tersebut berbeda dalam teknologi yang digunakan untuk menyimpan data. DRAM adalah jenis yang lebih umum. Dalam segi kecepatan, SRAM memang lebih cepat gitu ya. Karena DRAM itu melakukan ribuan kali refreshing penyegaran per detik. Artinya dia melakukan proses restart ya, restart kalau dalam komputer misalnya. Sedangkan SRAM itu tidak perlu langsung ya. Lebih cepat dibandingkan DRAM. Bagaimana dengan MRAM? Nah, MRAM ini teknologi lebih canggih. Dia menggabungkan kelebihan dari DRAM dan SRAM. Dan kalau sebelumnya itu dia bersifat volatile itu artinya tergantung sama kondisi listrik gitu ya. Kalau MRAM ini non-volatile, dia tidak membutuhkan listrik. Datanya akan tersimpan permanen gitu ya. Gitu. Dan nanti infonya bisa menggantikan hard disk flash di tahun mendatang gitu ya. Memang sekarang memori itu makin lama makin mengecil ya. Dulu mungkin hard disk ya misalnya contohnya. Hard disk kan dulu besar ya hard disk ya. Lalu makin lama makin kecil, apalagi ada laptop gitu ya. Laptopnya makin lama juga makin kecil. Nanti mungkin memori sekarang kalau nggak salah memori itu ada yang sebesar nano ya, kecil banget gitu ya. Itu zaman sekarang itu yang biasa dimasukkan ke, yang zaman sekarang itu bisa dimasukkan ke tubuh manusia ya, RAM, apa tuh, teknologinya, biasa seperti itu ya. Di robot-robot gitu ya, robot butuh 4 RAM ya. Atau misalnya kalau RAM itu pasti juga berkaitan dengan perangkat-perangkat misalnya pabrik gitu ya, yang menggunakan teknologi yang membutuhkan RAM gitu ya, pabrik otomatis gitu ya, untuk menyimpan data barang masuk dan barang keluar gitu ya, barang yang sudah keluar berapa, barang yang masuk berapa gitu ya, disimpan di dalam memorinya. Nah, untuk DRAM mendukung waktu akses time sekitar 60 nanodetik ya, sedangkan SRAM dapat memberikan waktu akses terendah 10 nanodetik. Kalau waktu akses, nah makin rendah aksesnya makin cepat ya. Benar ya? Semakin 60 nanodetik ya. Kalau misalnya kita bisa akses lebih cepat, berarti kenapa harus lebih lama gitu kan? Cukup 10 nanodetik bisa langsung diakses gitu ya. Nah, di SRAM di
diterapkan integrate dalam CPU ya, prosesor ya, sebagai cache memory layer 1, layer 2, layer 3, L1, L2, L3 dengan kapasitas kecil saja. Contohnya 15 mega pada prosesor i7-3960X misalnya. Desktop dan 30 mega pada Xeon i7-8870 server. Jadi ini kapasitas dari cache memory SRAM. Ketika kita membicarakan server gitu ya, yang digunakan oleh server sebenarnya nggak jauh beda dengan PC komputer. PC yang biasa ada di rumah kita itu, kalau kita buka bongkar server itu, misalnya di kantor-kantor gitu ya, kantor itu modelnya kalau kita buka, kita cek itu sebenarnya ada slot memory, ada hard disk, ada bentuknya sama-sama, cuman fungsinya sama, bentuknya beda. Mungkin di sana karena fungsinya server, kapasitasnya lebih besar gitu ya. Cuman bentuknya juga beda. Spesifikasinya juga beda. Cara masangnya juga beda, ketika mencabut atau memasang itu juga beda. Jadi beda ya. Nah, untuk SRAM yang kapasitas besar diterapkan sebagai chip tersendiri pada motherboard khusus untuk unit server high-end. Jadi SRAM ini banyak dipakai di server ya, dengan yang tinggi, server high tinggi, kualitas yang tinggi. Itu. Meskipun SRAM lebih cepat, tapi jangan sekali digunakan sebagai DRAM karena akan menjadi sangat mahal. Nah, DRAM SRAM itu kan biasanya dipakai untuk diterapkan dalam CPU, ya, prosesor ya, yang ada biasanya di server gitu ya. Nah, ketika penggunaannya itu kalau DRAM itu lebih, kalau kita lihat itu memang lebih mahal ya. Kalau kita bicara tentang server gitu ya, rata-rata yang sekarang itu SRAM ya, yang jenis IBM misalnya. Nah, kalau kita lihat ada jenis SRAM, ada DRAM gitu ya. Tapi tergantung dari mereknya ya. Mereknya kalau misalnya yang model-model IBM SRAM misalnya. SRAM gitu. Dan DRAM dan SRAM termasuk jenis RAM yang volatile ya. Artinya dia tergantung dari kelistrikan. Jadi tidak permanen ya, gitu ya. Nah, peranan RAM dalam pemrosesan data. RAM identik dengan memori utama, yaitu merupakan tempat memori data yang siap untuk diproses oleh CPU. Sebagai contoh, komputer dengan 8 RAM 8 MB memiliki sekitar 8 juta byte data yang siap diproses oleh CPU. Setelah 8 juta byte data selesai diproses, RAM akan mengambil data selanjutnya dalam hard disk gitu ya. Jadi ini akan terus diulang sampai semua data yang diproses habis gitu ya. Jadi sebuah komputer RAM-nya itu 8 mega itu sama aja memiliki kita 8 juta byte data ya yang siap diproses dalam CPU gitu ya. Nanti ketika data itu akan selesai, sudah selesai, data itu telah ditransfer diproses oleh CPU dan dikirim kembali gitu ya, dibalikin kembali datanya ke hard disk, maka dia akan dikirim kembali gitu ya, datanya ke RAM dan berulang gitu ya. Gitu. Sebagai penggambaran proses data sebesar 80 mega dengan RAM 8 mega akan terjadi 10 kali siklus transfer data antara hard disk dan RAM. Ya. Jadi prosesnya hard disk sama RAM itu saling keterkaitan ya. Kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan RAM 128 MB, pasti berbeda ya transfer dari memori hard disk ke memorinya ya dengan RAM yang 8 MB misalnya. Dari segi kapasitas pasti juga lebih besar 128 MB ya, daripada 8 mega. Emang jarang gitu ya kita mau upgrade memori PC kita
itu jarang yang mengupgrade dari sisi RAM ya. Biasanya RAM maksudnya RAM volatile ya. Biasanya non volatile biasanya. Karena dia ada di memori CPU. Enggak jadi enggak kalau di-upgrade enggak di situ ya. Upgrade-nya biasanya update prosesor ya. Update malah diganti prosesornya. Gitu. Baik, lanjut. Untuk ukuran RAM gitu ya. RAM yang besar maka processing data akan lebih cepat dan hard disk pun menjadi lebih ringan gitu ya. Karena tidak perlu bekerja berulang kali. Jadi semakin besar ukuran RAM, maka prosesnya akan lebih cepat. ROM sekarang. Read only memory. Adalah memori yang khusus digunakan menyimpan program kecil untuk memboot komputer akan melakukan dan melakukan diagnosis awal dalam proses booting. Yang tadi saya bilang BIOS ya, ROM namanya ya. Kapasitas ROM juga kecil beberapa kilobyte. Setiap komputer pribadi memiliki ROM yang tersimpan dalam chip BIOS ya. Dalam yang diakses secara acak seperti data RAM. Nah, dari sisi penanganan data maka sebutan yang paling tepat adalah RAM disebut dengan read write RAM, sedangkan ROM disebut RAM. Read only RAM gitu ya. Karena ROM hanya bisa read only. Sedangkan RAM itu bisa read and write ya. Ya, karena ROM itu memang awalnya digunakan untuk initial boot komputer, hanya untuk di input sekali habis itu untuk selamanya gitu ya. Bukan untuk di update gitu. Nah, kita sekarang mengenal bentuk modul RAM memory. Tipe modul RAM komputer desktop itu DIMM, paling umum digunakan berupa circuit board kecil berisi chip memori RAM. DIMM merupakan memori standar komputer desktop saat ini gitu ya. Kalau misalnya kita biasa lihat komputer kita, memorinya ada merek DIMM gitu ya. Itu juga ada merek SIM, single line memory module ya. Jenis modul memori yang berisi chip RAM yang digunakan komputer awal. Jadi ini sejarahnya SIM dulu baru DIMM ya. Nah, kalau SIM itu harus berpasangan. Jadi ketika slotnya itu ada dua, maka harus dua-duanya terisi gitu ya. Jadi komputer tidak akan bisa jalan ketika slotnya dua-duanya tidak terisi. Beda sama DIMM. RAM yang mereknya DIMM itu satu slot kepingan satu slot itu komputer bisa jalan, bisa nyala gitu ya. Nah, situasinya seperti itu. Beda DIMM sama SIM ya. RIM ada juga RIM, Rambus Inline Memory Module. Buatan Rambus, ketika awal Pentium 4 itu jenis RAM Rambus ya, itu bagus untuk apa? Untuk game ya. Performanya lebih tinggi karena tapi RAM Rambus Line Memory ini karena harganya memang mahal ya. Memang bagus kinerjanya cuman mahal, lebih mahal dibandingkan model SDRAM gitu, model bukti dan Rambus ya. Makanya ketika perkembangan RIM itu sendiri agak lambat ya dibandingkan memori jenis yang lain. Nah, RIM ini pasangannya CRIM ya, Continue RIM. Ini bukan modul memori, hanya merupakan modul sambungan terusan ya, menggunakan memori jenis RIM. Harganya murah dan diinstal di slot RDRAM yang kosong. Jadi fungsinya hanya sebagai apa komplement ya, tambahan RIM ya. Nah, ini jenis ini untuk saat ini jarang ya yang keluar jenis barunya ya. Yang tahun Pentium 4 kan udah jenisnya memorinya enggak model segini ya. DDR gitu ya. DDR3, DDR4 ya. Tahun 2021 udah DDR5 ya nantinya. Kita sekarang DIMM, kita bicarakan DIMM untuk memori desktop. Desktop itu PC ya, PC yang biasa di rumah, desktop, kita bicara tentang desktop ya. SDRAM adalah Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ini adalah jenis DRAM, mensinkronkan diri dengan bus CPU. Modul SDRAM hingga saat ini adalah standar memori untuk PC modern.
ketika melihat SDRAM, maka di situ kan kelihatan bahwa kalau kita lihat di fisiknya, SDRAM PC 100 itu artinya kecepatannya 100 MHz ya. Jadi FSB font set busnya kecepatan font set bus ya artinya. Jadi kecepatannya mencapai 100 MHz. Kalau kita bicarakan tentang DDR SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, mendukung transfer data pada level lereng positif negatif setiap siklus clock tegangan blok dasar teknik digital, mengonsumsi daya yang kecil sehingga cocok untuk komputer notebook. Jadi dengan daya yang kecil DDS DRAM cocok untuk laptop gitu ya. Jenisnya DDR SDRAM atau disebut dengan SDRAM 2 atau DDRAM. Dan berikutnya DDR2 dan DDR3. RDRAM adalah teknologi pengganti SDRAM. Jadi generasi SDRAM itu RDRAM ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Pak. Ya. Kalau SDRAM sama SODIMM itu sama nggak sih, Pak? Nah, ini kan kita membicarakan tentang desktop ya. Desktop. Ya sama SODIMM, cuma SODIMM diperuntukkan untuk laptop ya. Lebih kecil ukurannya. Kalau SDRAM kan kepingan panjang ya. Itu ada berapa pin ya? 12 pin ya. Itu di, iya, fungsinya nanti dicolokkan di slot PCI yang ada di komputer PC desktop ya. Makanya disebut SDRAM. Kalau SODIMM itu bentuknya lebih kecil. Nanti kita ada slide berikutnya saya jelaskan ya. Ada nanti saya bisa lihat. Berarti ini kita lanjut dulu ya. Iya, Pak. Ada penjelasannya SODIMM. Nah, berikutnya DIMM yang DDR2 generasi berikutnya, Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah perkembangan DDR SDRAM modul DDR2 SDRAM. Memberikan fitur baru fungsi clock lebih tinggi, mentransfer 64 bit data sebanyak 2 kali dalam siklus clock. Memori data DDR SDRAM tidak compatible dengan slot memori SDRAM yang di atasnya ya. Jadi teknologi ini tidak, ketika kita punya mainboard yang support dengan SDRAM, maka ketika kita beli DDR SDRAM DDR2 itu tidak bisa ditancapkan di motherboard tersebut karena beda ya, tidak compatible. Jadi untuk generasi berikutnya untuk mainboard DDR SDRAM berarti harus ganti mainboard gitu ya, karena nggak cocok gitu ya. Begitu juga dengan DDR SDRAM gitu ya. Di sini peningkatan dari DDR2 SDRAM dengan konsumsi daya yang lebih kecil, jadi semakin meningkat konsumsi listriknya jadi lebih kecil ya, menghemat jadinya, menghemat daya listrik ya. Double buffer free path dan bandwidth lebih besar karena clocknya lebih tinggi. Ini bisa dibaca-baca sama teman-teman nanti di rumah gitu ya. Ini saya lanjut. RDRAM yang tadi saya bilang itu memori mampu mentransfer data 1,6 GB per detik. Sistem ini terdiri dari RAM, control RAM, dan bus pad, koneksi antara RAM dengan microprocessor, cache memory, dan perangkat komputer lainnya. Direct RAM bus DDR DRAM digunakan oleh prosesor Pentium 4 tahun 1999. Kecepatan tinggi diharapkan dapat mempercepat user interface visual. Sistem 3 dimensi. Ya, ini buat game ya maksudnya ya. Tapi ini perkembangannya mulai kalah saing dengan DDR2 nantinya. Gitu, karena dia mahal ya. Ini untuk bentuk DIMM gambarnya. Nah, ini bentuk lambus. Berbeda kepingannya. Kepingannya ini strip kayak gini, tapi ini juga yang kita lihat seperti ini ya. Yang biasa seperti ini tampilannya kalau kita lihat di PC. Yang seperti ini. Ada 16 gantung mainboardnya. Kita pakai apa mainboardnya? Nah, ini rambus. Kita penjelasan rambus. Jadi dia harus rambus itu harus dipasang dua ya. Untuk RIM-nya ini harus dipasang walaupun memorinya disimpan di salah satu slot, tapi tetap ini harus dipasang. RIM-nya harus dipasang gitu ya.
enggak jalan. Nah, yang tadi Sodim, yang pertanyaan tadi, Sodim adalah untuk di laptop. Kalau tadi kan desktop ya, yang SD RAM ya. Kalau Sodim khusus laptop ya. Membedakan RAM laptop dari RAM desktop adalah faktor bentuknya, karena ukurannya kecil. Pin kakinya beda ya. Sebuah DIMM ukuran normal memiliki 10, 68, 84 atau 120 pin dan panjangnya 4,5 sampai 5 inci. Sebaliknya Sodim hanya 72, 100, 84, 200 pin dengan ukuran kecil 2,5 sampai 3 inci. Nah, Sodim Small Outline DIMM adalah modul memori yang paling banyak digunakan di dalam laptop ya. Laptop saat ini Sodim lebih kecil dari modul DIMM yang lebih daripada desktop yang tadi saya bilang. Baik, lalu ada SORIM, Small Outline RIM, yang mirip dengan SODIM, tetapi memiliki jumlah pin yang berbeda, serta menggunakan teknologi RAMBUS. Nah, di laptop juga ada model RAMBUS ya, namanya SORIM. SORIM ya. Ini SODIM. Celamasannya seperti ini. Di laptop ya, dibuka casing bawahnya. Nah, soldering seperti ini. Oke, kesimpulannya, semakin banyak RAM terpasang dalam komputer, maka akses storage memori atau memori sekunder kan semakin jarang ya. Jadi semakin besar RAM yang terpasang, kapasitas yang besar dalam sebuah komputer, maka otomatis akan akses ke apa memori sekunder akan makin berkurang, sehingga komputer yang dapat bekerja semakin cepat. Jadi kalau kita mau meningkatkan kinerja PC, maka lebih baik ditambah RAM-nya ya. Itu kesimpulannya. Ya. Kecepatan memori dan cara kerja RAM. Untuk memahami kecepatan RAM, cara kerja DDRAM, penulisan label memori, penulisan angka PC. Kalau kita lihat memori, itu ada tulisan PCXX dan DDR, EY gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat cocoknya di motherboard itu apa, jenis apa, PCXX atau yang dan angka yang DDR gitu ya. Itu yang XX ini mencerminkan kecepatannya ya, EY gitu ya, kecepatan dari memori. DDR sudah dikenal 10 tahun lebih, meski demikian PCCX dan DDRYY, contohnya seperti ini. Ini artinya 3200 MHz ya. Itu ya keterangannya, DDR400, tapi masih membingungkan untuk sebagian kalangan. Diperlukan pemahaman tentang DDR bekerja. Jadi gini, sebenarnya yang tampilan 3200 ini sebenarnya kinerjanya tidak realnya 3200, dia setengah dari 3200, jadi 1600 biasanya yang keluaran dia itu, yang output yang keluaran dari memori tersebut itu biasanya setengah dari yang tercantum di labelnya memori tersebut gitu. Nah, DDR itu adalah double data rate, dikenal dengan DDR, yang biasanya digunakan merujuk pada SDR. Jadi SDR, sementara SDRAM biasanya digunakan merujuk pada SDR, single data rate ya. Jadi kalau kita bicara tentang SDRAM, single, bedanya di single sama double ya. Ya, lebih baik DDR ya dibandingkan SDRAM tentunya. Karena dia double data rate, dia single data rate. Oke, cara kerja DDR mengirim transfer pada layering positif, layering negatif, tegangan blok square plus, berbeda dengan SDRAM yang hanya mengirim data dengan layering positif, tegangan blok. Ini adalah dasar teknik digital, sehingga kinerja DDR pada clock 100 MHz adalah sama dengan kinerja SDR 200 MHz. Jadi kinerjanya sama dengan kinerja 200 MHz. Nah, yang tadi saya bilang, jika frekuensi clock real pada DDR adalah setengah dari frekuensi clock DDR ya. Atau dengan kata lain, pada DDR frekuensi clock FSB frame-nya adalah setengah dari angka yang penulisan X-nya tadi. Jika misalnya DDR 400 MHz, berarti frekuensi real-nya adalah setengah dari 400, artinya 200. DDR3
itu misalnya 1600 frekuensi, realnya kenyataannya hanya 800 MHz. Ya. Jadi label yang ada di terpasang di memori tersebut itu biasanya yang realnya yang akan digunakan di PC nanti biasanya setengahnya dari itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih memori, kebutuhan kita berapa. Nah, kita bisa memperkirakan memori jumlah berapa megahertz yang kita butuhkan gitu memorinya. Nah, dari situ kita bisa lihat kinerjanya ya. DDR1, DDR2, DDR3 memiliki bandwidth 64 bit atau 8 byte. 1 byte sama dengan 8 bit ya. Sehingga untuk DDR200 memiliki transfer data rate 8 byte ya. Kali 200 MHz menjadi 1600 MHz. Di sini keterangannya 200 ya, DDR200 ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti dikali transfer rate-nya 8 byte. Jadi hasil yang didapat 1600 MHz. Jadi kata lain DDR200 memiliki bandwidth maksimal 1600 MHz per second per detik ya. Dituliskan dengan PC 1600. Gitu. Nah, maka memori RAM dengan label spek DDR200 adalah sama dengan PC 1600 atau kebalikannya. Bahwa PC 1600 itu sama dengan DDR200. Jadi kita harus pintar-pintar memilih memori. Ketika kita mau beli memori, kita harus lihat tampilan apa label memorinya ya. Ini kita mesti membeli di Mangga 2 gitu ya. Kita harus lihat perbedaannya ya. Itu dia PC atau DDR gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Mangga 2 tersebut itu isinya 3200 sama dibandingkan harganya misalnya. Jadi ternyata speknya sama gitu ya. Jadi harganya lebih murah misalnya, lebih murah PC 3200 berarti kita bisa bilang ya lebih baik yang 3200 gitu misalnya. Karena maksimum bitrate-nya transfer SPB-nya 400 MHz sama ya gitu. Ya, kalau kita sering ke toko penjualan komputer mungkin kita akan tahu ya, akan pengalaman ya bahwa dalam membeli memori card ya, memori card-nya buat PC kita, kita bisa tahu biasanya di toko-toko itu ada list harga, list tipe-tipe memori, lalu kita tinggal milih gitu ya yang mana gitu. Dulu saya kalau memori ke Mangga 2 biasanya, nah, harganya mungkin karena banyak terus bisa milih gitu ya, murah gitu ya gitu. Nah, baik, lanjut ke sini. Kalau kita bicara tentang memori tadi, nah, pada setiap yang tadi kan kita bicarakan tentang FSB ya. Nah, pada setiap DDR, pada setiap blok, DDR akan mentransfer dua kali. Dan dua kali artinya, ini kalau kita bilangan digital gitu ya. Ini clock FSB, contohnya lambangnya seperti ini, clock FSB slot RAM. Di sini ada ketika RAM tersebut ada kepingan. Ini tampilan RAM misalnya slotnya ya. Kan kita lihat di RAM itu ada kiri dan kanan ya. Itu ada lereng positif dan lereng negatif. Nah, transfer datanya locknya seperti ini, gambarannya seperti ini ya. Gambar lereng seperti itu. Penulisan label spesifikasi RAM ada sedikit kekacauan dalam pembuatan angka bandwidth, contohnya pada DDR2266 PC 2100 data rate sebenarnya adalah 266,6 MHz ya misalnya, dan transfer rate-nya adalah 2133 MB per second, tapi sebagian pabrik menulis PC 2133 dan pabrik lain PC 2100 ya. Nah, kita jangan salah gitu ya dalam memilih membeli memori gitu ya. Karena dari segi
apa namanya kapasitasnya itu juga dari segi publiknya juga ada kerancuan gitu ya. Nah, hal ini terulang dalam DDR3 1333 yang mentransfer rate mencapai 10.664 megabit per second di pasaran. DDR3 1333 ini muncul dengan 3 versi, yaitu PC310600 pembuluhan ke bawah, PC310666 dan lalu PC310700 yang sebenarnya ketiganya adalah sama gitu. Jadi dari segi pabrik itu juga kalau bisa kita beli memori yang sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi jangan karena lihat kita oh ini nilainya lebih tinggi gitu ya dibanding ini misalnya. Nah, itu kadang-kadang kita tertipu ya dengan itu ya. Karena kelihatan lebih kayaknya megahertz-nya lebih besar nih gitu kan dibanding yang model ini gitu misalnya. Padahal dalam kenyataannya itu sama gitu ya. Nah, cara penulisan spesifikasi label modul DDR DDR2 DDR3 adalah sama ya. Yang membedakan angka generasinya disertakan pada DDR ditulis seperti ini. DDRX YY PCX. Pada DDR2 ditulis DDR2 YY atau PC2 XX. Pada DDR3 ditulis DDR3 YY atau PC3 XX. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau kita lihat bingung ya, ini apa begitu ya. Mungkin kalau sering-sering kita apa namanya jalan-jalan gitu ya, ke mall apa, nanti akan hafal sendiri ya. Itu jenis apa, kapasitasnya berapa gitu kan. Nanti kita bisa lihat maksudnya apa gitu ya. Ini contohnya ya, gambarannya DDR3, 133, PCA, SketchCAN. Ini contoh bentuk lain. Dia menampilkan ini ya kecepatan data rate-nya ya 1600 MHz. Ya. Jadi pengertian kecepatan RAM angka di belakang DDR/YY adalah frekuensinya kerja bukan frekuensi clock. Artinya frekuensi kerja ya kemampuan ya. Chip memory tersebut data rate yaitu berapa kali terjadi transfer data dalam satu detik. Parameter ini adalah sebenarnya paling cocok untuk menyatakan kecepatan maksimum suatu modul RAM gitu ya. Jadi ada keterangan huruf DDR YY itu adalah suatu keterangannya adalah frekuensi kerja gitu ya. Menyatakan bahwa itu kecepatan maksimum suatu modul RAM-nya. Sedangkan angka di belakang huruf PCC XXX adalah angka yang kemampuan maksimum transfer bit data atau disebut transfer rate dalam byte megabyte ya. Tapi masih dicatat bahwa angka transfer rate hanya bisa dicapai pada log FCB yang dispesifikasikan. Jadi dua hal yang di atas memang bisa digunakan untuk menyatakan spesifikasi kecepatan maksimum suatu modul RAM. Tapi dengan kecepatan operasional modul RAM perlu memperhitungkan faktor timing yang juga merupakan parameter penting dalam spesifikasi RAM. Jadi, kadang memori ditampilkan di memori tersebut maksimum dari speed-nya ya. Macam-macam memori ya jenisnya, mereknya ya, tapi yang ditampilkan di label di memori tersebut bisa ditampil berbentuk langsung megabyte ininya, speed ininya, contohnya seperti ini ya, kecepatannya, atau berbentuk seperti ini ya, gitu ya, tampilannya, nanti tergantung dari operasi modul RAM-nya tersebut ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya nggak ya? Bingung jadinya atau bingung tanya untuk apa ini ya, saya kecepatan ngomongnya ya enggak ya, saya cepetan nggak ngomongnya mas, enggak ya, enggak juga pak, enggak ya, enggak pak, baik, enggak, baik, tinggal sedikit lagi saya lanjutkan ya materi, tinggal sedikit lagi. Nah, jadi pengertian kecepatan RAM yaitu
pada manual motherboard biasanya disebutkan spesifikasi frekuensi FSB. Jadi slot RAM ini perlu diperhatikan jika ingin membeli modul RAM dengan motherboardnya. Jadi motherboard itu memori itu tergantung dari motherboardnya ya. Kita lihat dari guide ketika kita beli PC, kita pasti dikasih buku panduan motherboard spek motherboard ya, motherboard ya PC-nya ya. Nanti kalian lihat memorinya sampai berapa, up to berapa. Memorinya sampai berapa bisa di-update gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau meningkatkan kinerja memori, ya kita harus tahu kemampuannya berapa. Mungkin ada yang dengan overclock gitu ya. Tapi kita harus merubah ini ROM-nya ya. ROM-nya kita rubah. Kita setting di sistemnya. Itu biasanya mainnya di ROM ya, di BIOS ya, untuk mengubah memori kita seharusnya misalnya 16 GB misalnya. Pengen jadi 32 GB, berarti kita overclock kita mainkan di BIOS-nya. BIOS-nya kita rubah gitu ya. Nah, yang pintar-pintar kita ya, yang ubah-ubah tuh orang toko ya biasanya ya. Yang bisa ngotak-atik BIOS untuk peningkatan itu ya, kinerja memori ya. Peter sekarang toko bilangnya harga kita beli PC dia bisa mengatur memori yang harganya standar jadi harganya seharusnya standar gitu harganya ya. Tapi dia bisa di overclock gitu ya di 32 GB misalnya. Padahal dia kepinginnya standar misalnya. Di overclock sistemnya dia. Oh ini mahalnya harganya tinggi gitu ya. Seperti itu. Ini pintar-pintarnya orang toko aja ya. Nah, kita harus hati-hati, harus paham tentang memori. Memori itu apa aja gitu kan. Kalau kita lihat label yang tadi saya bilang gitu. Kalau kita pintar, kita tahu. Kita jadi bohongin kan. Kalau membeli memori. Terutama kita harus tahu dulu. Motherboard kita jenisnya apa. Gitu. Cocoknya apa gitu ya. Ini gambaran. Ya. Nah, jadi kita kalau memilih RAM itu harus tahu panduan guide-nya ya. Cari tahu berapa FSB yang disupport oleh slot RAM motherboard tersebut. Ya. Lalu perhatikan label spesifikasi modul RAM tentang data rate-nya, angka di belakang DDR contohnya ini ya. Kemudian angka 800 MHz dibagi 2. Jadi kalau keterangan 800 berarti dia kemampuannya hanya 400. Kalau dia 1600 berarti 800 ya. Gitu ya. Jadi jangan lupa juga manual book-nya ya. Nah, di sini kalau misalnya mau eksperimen BIOS-nya tinggal diganti timing port-nya. Memiliki angka-angka timing. Lalu timing RAM BIOS sesuai modul RAM di RAM tentang BIOS kan. Jadi kita harus tahu kebutuhan. Intinya kita harus tahu kebutuhan kita apa gitu ya. Kalau kita mau ngupgrade, kita harus tahu kemampuan dari motherboard tersebut kita tuh apa gitu. Kalau ternyata memang motherboard itu tidak support untuk di-upgrade gitu ya. Artinya kalau menurut saya, kalau kita mau beli PC komputer baru gitu ya, kita lihat dulu speknya, dia memorinya bisa upgrade sampai berapa gitu. Lebih baik kita punya motherboard. Jadi lebih baik motherboardnya dulu kita harganya tinggi gitu ya. Tapi dengan bisa diupgrade memori yang lebih besar dibandingkan kita beli motherboard, udah nggak bisa naik lagi, nggak bisa upgrade lagi memorinya sampai di misalnya hanya 16 giga nggak bisa diupgrade, hanya kita nggak tahu hanya segitu aja gitu, kita bisa meningkatkan kinerja komputer lagi gitu. Jadi pintar-pintar kita dalam memilih motherboard ya, supaya kita bisa meningkatkan memori kita ke depan gitu ya, karena kan kebutuhan kita kan bertambah ya. Aplikasi yang kita buka nantinya pasti tidak itu aja, tidak Word aja, tapi bisa macam-macam ya. Itu tergantung kebutuhan kampus, misalnya mau mata kuliah apa, berarti aplikasi apa yang harus dibuka lagi gitu ya. Berbarengan misalnya seperti itu. Berarti memorinya harus dibesarkan gitu ya. Udah nih kayaknya habis materinya sampai sini. Ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya?
kalau apa namanya, kalau misalnya praktek gitu ya, kalau teman-teman mau praktek, mungkin nanti kalau nggak online, paling ke kampus gitu ya. Bagi teman-teman misalnya punyanya laptop, laptop itu kan nggak bisa dibongkar ya. Kalau PC komputer itu mungkin masih bisa, PC yang di rumah ya kita bongkar boleh ya, bongkar sendiri gitu ya, dibongkar aja. Pengen tahu memori itu apa, yang mana sih gitu kan, di mana sih lokasinya di PC kita gitu kan. Itu bisa dicoba aja, nanti pulang dari, atau di rumah sekarang ini misalnya ada PC-nya bisa dibuka, gimana kondisinya gitu ya, nanti bisa lihat itu kita termasuk memorinya jenis apa, komputer apa, motherboard kita bisa diupgrade sampai berapa gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah ngerti ya? Mungkin tinggal jelas, dibaca, Pak. Mungkin tinggal iya, dibaca-baca aja setnya. Saya kira paham ya, tinggal dibaca aja, terus dibaca aja, nggak usah dihafal. Jadi, dan sering-sering apa, jalan-jalan gitu ya ke toko-toko komputer gitu ya, untuk lihat perkembangan terbaru gitu ya, dari jenis RAM ya, kan makin lama makin berkembang. Sekarang mungkin RAM DDR4 ya, mungkin tahun 2021 DDR5 ya, ada info DDR5 udah mulai muncul tahun 2021, lebih speksinya lebih tinggi, kemampuannya lebih tinggi ya dibandingkan sekarang gitu ya. Baik, saya rasa cukup ya hari ini, mata kuliah hari ini dengan saya gantiin Buti Lestari karena lagi sakit berhalangan, mungkin minggu depan dia mudah-mudahan sehat, bisa kembali ke ajar ke mata kuliah ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan gitu ya, kata-kata gitu ya, untuk mata kuliah ini maupun mata kuliah yang sebelumnya saya, algoritma. Semoga bermanfaat. Amin. Saya baik, saya tutup ya mata kuliah hari ini, siang ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Thank you.